Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi di SMP IT Umul Qura Depok dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas. Siaga dari garda terdepan, siswa, orang tua, hingga pengunjung lainnya yang masuk akan melalui prosedur protokol kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki gedung utama SMP IT Umul Qura Depok. Sebelum memasuki gedung utama lokasi belajar, siswa mencuci tangan pada tempat-tempat yang telah tersedia di luar area gedung utama. Siswa memasuki gedung utama dengan memperhatikan jarak satu sama lain guna menghindari kontak fisik. Meletakkan sepatu pada lemari penyimpanan yang telah tersedia. Fasilitas-fasilitas pendukung protokol kesehatan tersedia di dalam dan di luar kelas. Antara lain, keran cuci tangan elektrik portable, kipas angin yang aktif pada jam-jam tertentu untuk penyesuaian sirkulasi udara, petunjuk posisi meja untuk memastikan dan mengingatkan jarak antar siswa, teknologi pendukung pembelajaran, loker penyimpanan barang-barang pribadi siswa. Pada setiap sesi awal pembelajaran, tetap dilakukan doa dan murojaah hafalan Quran untuk pembentukan kebiasaan berkarakter Islami. Energizer dan kelas aktif interaktif sebagai bagian proses pembelajaran yang dikemas dalam konsep hybrid learning dan blended learning. Sterilisasi lingkungan belajar melalui penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala, salah satunya setelah proses PTMT berakhir agar suasana belajar kembali bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan pembelajaran di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadian Wibisono, pengurus harian Yayasan Umul Qura Depok. Kami mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswi SIT Umul Qura Depok yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.